Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hewan-hewan yang tidak boleh kita pelihara secara mutlak, terutama hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ada perintah khusus membunuhnya, seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW yang sangat jelas: "Ada lima hewan, seperti dalam hadis, fil filhelle wal haram." Al-hayyatu wal-gurabul al abqa' Wal-fa'ratu wal-kalbul akur Wal-hudayyah Tentu hadits ini hadits Sahih Yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1198 Ada lima macam hewan fasik Artinya selalu ganggu orang Yang boleh dibunuh di tanah halal Maupun di tanah haram Tanah halal maksudnya tanah yang tidak Allah batasi Dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya wilayah haram kayak Mekah sama Madinah ada wilayah haram nggak boleh cabut pohonnya nggak boleh dibunuh hewannya tapi lima hewan ini boleh dibunuh di wilayah halal atau di wilayah haram walaupun dekat masjid haram Mekah boleh dibunuh nih padahal umumnya tidak boleh dicabut pohonnya tidak boleh dibunuh hewannya gitu. lima ini adalah yang pertama ular kemudian yang kedua burung gagak yang putih punggung dan perutnya yang ketiga tikus yang keempat anjing buas dan yang kelima burung burung raja wali ini disebutkan tentang masalah bolehnya dibunuh maka dengan bolehnya dibunuh berarti dia tidak boleh dipelihara karena jangankan kita pelihara lewat saja boleh dibunuh jelas tidak boleh dipelihara gitu kan dalam riwayat lain juga disebutkan cecak Ya. Siapa yang membunuh cicak maka akan mendapatkan seratus pahala. Sampai Aisyah Luanha pernah punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak gitu. Ya. Apa hikmahnya Allah alam? Ya. Tidak selamanya apa yang Allah perintahkan harus kita cari hikmahnya. Kita imani. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau enggak ada, ya sudah. Tetap aja kita imani. Masa kalau enggak ada hikmahnya lalu kita tidak jalankan kan tidak mungkin.